Sebagai wujud solidaritas internasional, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa kurang lebih 1 juta US dolar bantuan dana tunai dan juga bantuan barang-barang yang hari ini segera kita berangkatkan. Yang pertama 2 pesawat dan nanti berikutnya, yang terdiri dari kebutuhan dan dasar, baik itu tenda, pakaian, selimut, kantor tidur, generator, serta obat-obatan dan bahan medis. Saya berharap bantuan ini dapat membantu saudara-saudara kita di Pakistan sehingga segera dapat pulih dan beraktivitas kembali. Bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan. Kita juga tengah menyiapkan bantuan berupa tenaga kesehatan yang nantinya segera akan dikirimkan untuk memberikan pelayanan medis pada warga Pakistan yang terdampak bencana. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan untuk Pakistan hari ini secara resmi saya berangkatkan. Terima kasih.